Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pendek saya ya, di channel Der TC, Der TV channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Cana Stewarti Karbialong, teman-teman. Ini katanya ya, katanya para penghobi ini Cana Stewarti ini susah sekali untuk dibikin galak atau agresif ya teman-teman ya. Nah, tapi memang benar nih, ternyata setelah saya punya Cana Stewarti ya, apalagi masih ses baby ini, memang benar-benar mager sangat teman-teman. Ini cananya mager kayak patung nih teman-teman. Jadi info dari para penghobi lain memang benar adanya ya, cuman saya jadi penasaran nih teman-teman nih. Menurut teman-teman tuh gimana sih caranya biar Stewarti ini bisa agresif ya, jadi aktif, nggak mager seperti ini nih teman-teman. Kalau ada yang tahu, ada yang paham caranya, bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jadi memang tuh dia menjauh gini, diketok-ketok juga dia diam saja teman-teman. Giliran makan dia baru nyamperin ya. Jadi memang begini adanya ya Stewarti ini. Nah, terus ini kemungkinan bisa dari ketidaknyamanan dia ya, nggak betah di tanknya dia atau suasananya kurang mendukung gitu ya. Mungkin nanti akan saya pindah ke tempat lain, pernah nyobain aja ya. Jadi nanti kemungkinan kalau sudah aktif, sudah agresif, nanti akan saya videokan kembali ke teman-teman ini. Oke, sekian video pendek dari saya. Tetap saling berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.